Bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus kita. Yesus kita telah bangkit dan dia telah naik ke surga menjadi tempat untuk setiap kita. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung di dalam ibadah Golia Community of Christ pada hari ini. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita pada hari ini. Mari sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Sebab dia Allah yang dahsyat. Sebab dia telah hidup dan ada hari esok dan kepastian untuk setiap kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong. Membuktikan dia hidup. Sekali lagi sama-sama katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong. Membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Dengan sukacita sama-sama kita berputar tangan di hadapan Tuhan. Woo. Katakan dengan segenap hatimu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus hidupmu dan hidupku. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan. Yang percaya sama-sama katakan, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hidup ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Dialah yang luar biasa. Dialah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak sayang meriah buat Raja kita. Haleluya. Kami Tuhan, Allah yang ku percaya, pribadi yang kuandalkan melebihi dari apapun juga. Sebab
Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan. Sebab Kau memberikan kepastian hari esok untuk kami. Dan kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dengan segenap hati kita sama-sama kembali, Dialah sumber pengharapan kita. Katakan dengan segenap hatimu, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Dialah sumber kedamaian di dalam hidup setiap kita. Kami percaya Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Dia sumber pengharapan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu hari ini, mari kita andalkan Tuhan. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kembali kita katakan pujian ini dari awal. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau Tuhan pemulihku, Kau sumber kekuatan. Haleluya, kami bangga Tuhan punya Allah sepertimu. Haleluya. Sembah Dia, angkat suaramu, meninggikan-Mu, ya Tuhan. Hanya Kaulah sumber pengharapan kami, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh jemaat Galilea Community of Christ dan juga seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita memperingati sekaligus merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dan saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Juga saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu sebab hari ini kami boleh lagi memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan karena itu kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi kami semua, supaya apa yang kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tetapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga mohon pengurapan Tuhan atas seluruh perangkat IT yang kami gunakan, tapi juga sinyal di tempat kami masing-masing tetap stabil sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan pemberitaan firman dapat kami dengar juga dengan baik. Hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk berbicara, Engkau urapi secara khusus sebab hamba bukan apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Tuhan, Engkau mengurapi secara khusus setiap kata kalimat yang keluar dari mulut-Ku adalah kata kalimat yang penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Ketika firman diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari siapkan pembacaan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, puji Tuhan, kita hari ini boleh berada di hari kenaikan Yesus Kristus. Nah, saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan sekedar dia kembali ke tempatnya, namun memiliki arti penting. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang makna di balik kenaikannya itu. Kalau kita baca tadi di Kisah Rasul pasal 1 pada ayatnya yang ke-9, sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia, maksudnya Yesus, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, seringkali orang Kristen kurang memperhatikan dan mempelajari arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kebanyakan hanya berkutat pada penebusan dosa yang dilakukan melalui kematiannya dan juga kebangkitannya. Padahal baik kelahiran, kematian, kebangkitan maupun kenaikannya ke sorga sama-sama memiliki makna yang penting dan perlu kita pelajari, sebab itu satu paket. Saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga bukan sekedar pulang ke rumahnya di sorga. Bukan sekedar mudik atau pulang kampung. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari seputar kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, ayat yang kita baca tadi di Kisah Rasul pasal 1 pada ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 mencatat bahwa kenaikan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kenaikannya itu memiliki makna yang sangat penting. Dan Tuhan Yesus tahu setan memakai orang-orang untuk mengaburkan, memalsukan, dan menutup-nutupi fakta kenaikan Tuhan Yesus ini. Karena itu, Tuhan Yesus membawa para saksi bahwa dia benar-benar naik ke sorga. Dipertegas dengan pernyataan dari Lukas yang juga sebagai penulis Kisah Rasul ini, bahwa awan menutupinya dari pandangan mereka. Berarti saudara, hal ini bukanlah halusinasi, tetapi sungguh-sungguh real, nyata. Kalau kita baca dalam Lukas, ya, Lukas pasal 24, ya, penulis Lukas adalah juga penulis Kisah Para Rasul, ya. Dan kalau kita lihat Lukas pasal 24 pada ayatnya yang ke-51 dikatakan begini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, Lukas melengkapi Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 dengan menuliskan bahwa tujuan Yesus adalah kembali ke sorga. Iya kan? Destinasi Yesus adalah surga. Hal ini menunjukkan bahwa dia, Yesus, adalah benar-benar anak Allah yang berasal dari surga. Nubuat para nabi tentang Yesus telah digenapi. Dia lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Sebagai orang beriman, kita memiliki keyakinan dan menunggu kegenapan dia yang akan turun kembali menjemput kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia di sorga. Sebab dikatakan tadi di ayat 11, dia, ya kan, dikatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, kita acap kali bertanya-tanya, Yesus sudah mati menebus dosaku, sudah bangkit dalam kemenangan. Mengapa dia tidak tinggal terus di dalam dunia ini? Jadi kalau kita sedang sakit atau membutuhkan sesuatu, ya kita
hanya perlu meminta kesembuhan dan meminta berkat. Saudara, ternyata Tuhan Yesus sudah meninggalkan berkat bagi kita, para muridnya, sebelum dia naik ke surga. Itu yang menarik, saudara ya. Dia sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia telah meninggalkan berkatnya. Dan kalau kita lihat di Yohanes pasalnya yang ke-16 pada ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, faktanya hidup kita sebagai orang Kristen masih diliputi berbagai persoalan. Di manakah berkat yang telah dijanjikan Tuhan Yesus bagi kita? Mungkin saudara bertanya begitu. Saudara, orang Kristen atau bukan Kristen sama-sama mengalami berbagai problema. Itu tidak dapat kita sangkal atau kita tolak, saudara. Tuhan Yesus sendiri secara gamblang menjelaskan dengan pernyataan bahwa di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Atau dapat kita terjemahkan, ya penganiayaan itu adalah problema, masalah, tantangan, kesulitan. Bedanya saudara, kita sebagai anak-anak Allah menerima janji berkat damai sejahtera. Amin saudara. Nah, kekhawatiran tentang segala hal merupakan bukti damai sejahtera merupakan barang langka. Berkat damai sejahtera yang telah dijanjikannya sebelum dia naik ke surga akan dapat kita nikmati dengan kondisi atau dengan catatan di dalam aku, kata Yesus. Iya kan? Di sini dikatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera ini bukan membuat kita terlepas dari kesulitan. Tetapi dengar baik, memampukan saudara dan saya menghadapi dan mengalahkan kesulitan itu. Ada amin saudara? Berarti saudara, kalau kita tidak mau dijajah oleh problema, masalah, tantangan, kesulitan, kita harus hidup di dalam Yesus. Bukan hidup dalam keduniawian. Jadi, pilihannya ada di tangan saudara dan saya. Menikmati berkat damai sejahtera sehingga kita mampu menghadapi kesulitan, ataukah kita mengandalkan keduniawian, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan segala kemampuan yang kita miliki. Damai sejahtera itu kita peroleh karena Yesus telah mengalahkan dunia. Amin. Jadi bila kita tinggal di dalam Yesus dan tidak tinggal di dalam keduniawian, kita pun dapat mengalahkan dunia dengan berbagai masalahnya. Haleluya. Amin saudara. Nah, di dalam Ibrani, kalau kita perhatikan apa yang ditulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 pada ayat 22, 23 dan 24 ya, dikatakan begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dengar ya. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.
Jadi saudara perhatikan di dalam Ibrani 9 22 24 ini tercantum secara ringkas namun lengkap tentang misi Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan kemudian kembali ke sorga. Ayat 22 menjelaskan mengenai misi penyelamatan Yesus Kristus, domba Paskah yang tersembelih bagi kita semua. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapinya. Dia mati menebus dosa kita dan kemudian bangkit dalam kemenangan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dilakukannya saat naik ke sorga? Misi apa yang dilakukannya saat dia naik ke sorga? Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa menjatuhkan hukuman. Sebab Allah telah berfirman, kalau sudah baca di Kejadian, pasalnya yang kedua ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, Alkitab mencatat, pastilah engkau mati. Saudara, yang menjatuhkan hukuman adalah Allah Bapa. Dan yang menebus dosa kita adalah Yesus Kristus melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Ibrani pasal 9 pada ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi ayat 24 ini menjelaskan bahwa Yesus membawa darahnya bukan ke kemah buatan manusia di padang gurun, yaitu tabernakel, atau ke bait Allah buatan manusia. Sebab Allah Bapa berada di surga. Karena itu, dia pergi ke surga untuk menyerahkan darahnya sendiri kepada Allah sebagai pembayaran yang sah atas dosa umat manusia. Dan saat kembali ke surga, ya kan, 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menghadap Bapa di sorga untuk apa? Untuk menuntaskan misi penting penyelamatan manusia. Jadi dengan demikian setan sama sekali tidak dapat berkutik lagi, saudara, karena Bapa yang menjatuhkan hukuman telah menerima pembayaran dari Yesus Kristus, yaitu darahnya sendiri. Di Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan begini, saudara, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, jika Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu dan adalah Allah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga dan Roh Kudus turun? Mengapa tidak Tuhan Yesus saja tetap berdiam di dalam dunia? Saudara, dikatakan ada penolong yang lain, memiliki arti Yesus dan Roh Kudus adalah setara. Karena penolong yang lain itu bukan manusia, saudara, ya. Dulu saya menerjemahkan itu nggak bisa, ya. Rohku itu penolong yang lain adalah Roh Kudus, ya. Dan itu setara dengan Yesus, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Yesus turun ke dalam dunia karena yang memerlukan penebusan dosa adalah manusia. Maka Yesus turun ke dunia dalam rupa manusia. Setelah Yesus menunaikan tugas menebus dosa kita, maka Roh Kudus yang menggantikan posisi Yesus
dengan berdiam di dalam hati kita, agar kita dapat memelihara keselamatan sampai Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput saudara dan saya. Saudara, Roh Kudus turun ke atas kita dan tinggal di dalam hati setiap orang beriman. Hal ini tidak memungkinkan dilakukan oleh Yesus yang turun dalam rupa manusia. Dengan wujud Yesus yang turun dalam rupa manusia, tentu dia tidak mungkin berada di beberapa tempat sekaligus. Sedangkan Roh Kudus dapat berdiam di dalam hati setiap orang beriman pada waktu yang bersamaan, sebab dia adalah Roh dan dia Maha Hadir. Saudara, kalimat itu dikatakan di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kata seorang sebagai kata ganti Roh Kudus ini berarti Roh Kudus adalah pribadi. Demikian pula dengan Yesus. Iya kan? Jika Yesus selama berada di dunia berkomunikasi, mendoakan, menguatkan murid-muridnya, demikian pula halnya dengan Roh Kudus, saudara. Yohanes pasal 3 ayat 13 di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus yang telah naik ke sorga berarti Yesus berasal dari sorga adalah Allah sendiri. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara kita dihebohkan dengan film ya. Ataupun ada mungkin artikel atau novel ya dari Da Vinci Code ya, yang mencoba mengaburkan bahwa Yesus adalah manusia, bahkan dihujat dengan hal-hal yang tidak senonoh untuk mengacaukan iman orang Kristen. Saudara, memang sejak kebangkitan Yesus, lawan-lawan Yesus telah berusaha mengelabui orang percaya dengan meniupkan kabar bohong bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi saudara, Alkitab dengan teliti mencatat bahwa kebangkitannya itu disaksikan oleh serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus. Merekalah yang disuap untuk mengabarkan kebohongan yang tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun yang dapat naik ke sorga selain Yesus yang berasal dari sorga. Jika demikian, dapatkah kita sebagai orang yang beriman berdiam di dalam sorga? Saudara, setelah kenaikannya ke sorga, Roh Kudus yang diutus Bapa berdiam di dalam diri saudara dan saya. Amin. Roh Kudus yang berasal dari sorga ini akan membawa kita ke sorga. Nah, jika Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita, maka saudara bisa pastikan bahwa saudara akan sampai ke sorga. Tetapi jika saudara melepaskan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, saya pastikan saudara tidak akan sampai ke sorga. Memang saat ini kita belum tinggal di sorga bersama dia, namun kita telah menerima pembayaran di muka. Ya kan? Berupa apa? Damai sejahtera. Itu adalah sorga kecil. Sebab orang dunia yang memiliki segala galanya dalam dunia ini tidak dapat menikmati atau memiliki damai sejahtera yang disediakan Yesus bagi orang-orang beriman. Yohanes pasal 14 ayat 6 menjelaskan
Yesus berkata dengan tegas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan cara yang sederhana, Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah jalan menuju kepada Bapa, menuju surga, sebab Bapa itu ada di surga. Dia menjelaskan, Dia mengajarkan murid-muridnya tentang doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Berarti saudara, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah jalan menuju surga. Dan tanpa melalui Yesus tidak ada yang dapat mencapai surga. Jika Yesus tidak kembali ke surga, kita tidak akan dapat masuk surga, sebab kita perlu penuntun agar kita tidak nyasar dalam perjalanan kita menuju surga. Yesus mampu menuntun kita ke surga, maka Yesus pasti mampu menuntun hidup kita di dalam dunia ini. Amin, saudara. Nah, untuk menuju surga, kita meminta tuntunan Yesus tentunya. Amin. Mengapa kita tidak menerapkan hal yang sama dan meminta tuntunannya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Itu pertanyaan. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 3 dikatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya," Yesus jamin, "di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, menyediakan tempat di surga ini, jangan saudara artikan seperti membangun rumah di dalam dunia. Yesus menyediakan tempat ini artinya Dia memberikan garansi, saudara, bahwa Dia yang berasal dari surga akan menuntun kita ke surga jika, ini catatan penting, Roh Kudus ada di dalam hati saudara dan saya. Menyediakan tempat itu berarti kita bukan tinggal sebagai pengungsi, saudara ya, tetapi memiliki tempat tinggal yang permanen. Amin. Maka saya katakan, saya itu jadi Kristen karena super me. Apa itu super me? Surga permanen milik Eke. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ketika Dia naik ke surga, haleluya, itu Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Yesus ya, sebelum Dia naik ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, ya kan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, saya ulangi bahwa kita, ya kan, di surga itu bukan mengungsi, tetapi kita memiliki tempat tinggal yang tetap. Saudara dengar baik, garansi ini tidak dapat kita temukan dimanapun juga selain di dalam Yesus. Berkat dari Yesus ini ibarat paket lengkap, saudara. Di dalam dunia yang penuh kesulitan atau aniaya, berkat damai sejahtera telah disediakan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehingga kita mampu mengalahkan dunia. Sedangkan jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga telah digenapi. Janji Tuhan Yesus yang akan kembali menjemput kita juga pasti akan digenapi. Saudara, Kisah Rasul pasal 1 di ayat, kita kembali lagi ke Kisah Rasul pasal 1 ya, pada ayat 10 dikatakan, "Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, sesudah Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya yang menyaksikan Yesus naik ke sorga, tiba-tiba dua malaikat, dikatakan di sini orang yang berpakaian putih ya, dua orang yang berpakaian putih, iya kan? Bertanya, "Mengapa kamu," dikatakan ya, "hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Iya kan? Mengapa berdiri melihat ke langit? Saudara, perkataan malaikat itu sesungguhnya mencela murid-murid Tuhan yang terus menatap ke langit. Perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Mereka perlu bahkan harus menyaksikan Yesus naik ke sorga. Namun saudara, setelah Yesus tertutup awan dan bahkan sudah sampai di sorga, tidak perlu lagi menatap ke langit. Yesus sudah naik ke sorga dan membagikan kemenangan bagi kita. Dia menurunkan damai sejahtera bagi kita di dunia ini dan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Itu adalah berkat kemenangan bagi kita. Amin. Namun saudara, kita jangan cuma melihat ke langit. Yang artinya bertanya kapan dia datang menjemput kita. Jangan kita disibukkan dengan selalu membahas akhir zaman. Mengait-ngaitkan keadaan ekonomi, bencana, sakit penyakit, wabah penyakit, bahkan perang Ukraina, Soviet dan Ukraina sebagai tanda-tanda akhir zaman, saudara. Banyak orang kok mulai sibuk mengait-ngaitkan, saudara. Tidak perlu seperti itu, sebab Yesus sendiri berkata begini, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu." Sudah bisa lihat di Matius 24 ayat 36. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara dengar baik, hal yang terpenting bagi kita sekarang adalah memelihara iman kita agar senantiasa siap, ya kan? Kapanpun Yesus menjemput kita untuk tinggal bersama dia di surga. Amin. Jadi kita harus memelihara iman kita. Kita harus giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Dan tentu yang paling penting, kita siap kapan saja kita dipanggil untuk bersama dia di surga. Di samping itu, Yesus memberi tugas kepada orang-orang beriman untuk apa? Memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Iya toh? Jadilah saksinya bahwa Yesus sudah turun ke dunia untuk mati dan bangkit menebus kita. Dan siapa saja yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup di sorga bersama dia. Kita akan dapat bersaksi kalau Roh Kudus telah turun atas kita. Demikian tertulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan dapat bersaksi kalau Roh Kudus telah turun atas kita. Kalau kita telah memiliki damai sejahtera. Sehingga kita memiliki semangat yang menyala untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang berada di lingkungan kita. Karena di sini katakan, menjadi saksiku di Yerusalem, kemudian di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12,
Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, perkataan Yesus ini adalah jaminan bagi kita. Yesus adalah terang dunia. Yesus menerangi hidup kita, amin. Sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Dengan demikian, kita tidak perlu meraba-raba di dalam menjalani hidup ini. Kita tidak perlu untung-untungan atau berspekulasi dalam mengambil tindakan. Di dalam terang tuntunan Tuhan Yesus, tujuan kita pasti ke sorga. Dan kita mengisi hidup kita dengan menjadi saksi Tuhan. Dan sebagai saksi, Tuhan pasti akan melengkapi kita dengan berbagai yang kita butuhkan, yaitu hikmat dan tentu juga berkat-berkatnya. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, hal yang paling penting bahwa Yesus kembali ke surga. Artinya dia dari surga. Untuk apa dia di surga? Dia mentuntaskan misi penyelamatan bagi kita, di mana darahnya dia curahkan bagi kita. Dan dia juga telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kembali saya tegaskan di sini bahwa ketika malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, kita tidak perlu terpesona, kita tidak perlu menatap terus ke langit, ya, sehingga kita lupa dengan fungsi kita sebagai orang beriman, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Ada amanat yang dia berikan kepada kita, menyelesaikan amanat itu, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Mari kita ambil bagian di dalamnya, saudara. Tidak usah kita kait-kaitkan, ya, peristiwa yang terjadi ini dengan kedatangan Yesus kembali, ya saudara, ya. Sebab Yesus katakan tidak seorang pun yang mengetahui hal itu. Yang penting bagi kita adalah mari kita menjaga iman kita supaya kita tidak menjadi mualaf. Tidak meninggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Dan bukan hanya itu, mari kita juga disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara mensupport pekerjaan Tuhan. Saudara mendoakan hamba-hamba Tuhan. Saudara juga membagikan link ini kepada teman-teman saudara supaya mereka juga bisa terberkati, ya, dengan firman Tuhan yang disampaikan. Mari saudara kita ambil bagian. Kita disibukkan. Kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun itu. Sebab di mata Tuhan tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil sehingga tidak penting. Iya kan? Jangan saudara, ah itu kan terlalu sederhana saudara. Tidak ada pekerjaan yang terlalu sederhana. Demikian juga tidak ada pekerjaan yang terlalu besar sehingga saudara merasa wah hebat. Semua sama di mata Tuhan. Kita sadari bahwa keberadaan kita, kita harus sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan urusan kita. Kepentingan-kepentingan manusiawi kita, itu hanya sesaat, itu hanya sementara. Kita hidup di dunia berapa lama sih? 70? Ya, bahkan kalau kuat 80 selebihnya itu. Ya penderitaan. Dan hidup ini terlalu singkat lah saudara, ya. Nah mari kita gunakan waktu yang singkat ini. Ya kan? Untuk apa? Untuk sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Kalau kita diberi umur panjang, ya puji Tuhan. Amin. Tetapi
seperti Rasul Paulus, bagiku hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Iya kan? Kalau kita masih diberikan kesempatan, mari saudara, kita persiapkan diri kita, juga kita persiapkan orang lain untuk sama-sama menyambut kedatangan Yesus kali kedua. Amin. Percaya bahwa Dia memperlengkapi kita dengan hikmat, dengan talenta, dengan kemampuan, tapi juga dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memperingati sekaligus merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Engkau kembali ke surga karena Engkau berasal dari surga. Dan Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan kami pun akan tiba di tempat di mana Engkau berada. Terpujilah Engkau, dan saat ini kami akan menerima tubuh darah-Mu, menerima yang terbaik daripada-Mu. Tetapi sebelum kami menerima yang terbaik, kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, sebab Engkau memberikan jaminan kepada kami bahwa Engkau menyertai kami melalui penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang memampukan kami untuk berhadapan dengan segala tantangan kesulitan. Terima kasih kalau Engkau mengasihi kami begitu luar biasa, sehingga kami hari ini ada sebagaimana kami berada dengan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu sebabnya kami mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dengan mensupport pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Jemaat Galilea Community of Christ, Persekutuan Doa Kedar Nebayot, juga dengan Galilea Network Channel yang setiap hari menayangkan tayangan Sahabat Galilea, di mana firman Tuhan yang akan memberkati kami semua. Kiranya persembahan yang diberikan oleh umat-Mu ini Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau perhatikan. Mereka yang memberi dengan sukacita, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kami sadar bahwa Engkau mengasihi kami, dan karena itu kami mau mengasihi Engkau. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu membawa ucapan syukur bisa mentransfer di dalam nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang sama-sama kita akan bentuk di tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa
darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Saudara, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan melalui transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Saudara, kami juga sangat membutuhkan topangan dari saudara, baik itu doa. Ya, saudara juga mendoakan kami, Galilea Community of Christ. Kami akan beribadah secara on-site. Ya, saudara, kami sudah memulai dengan persekutuan doa Kedar Nebayot. Kami juga membutuhkan sejumlah peralatan-peralatan yang menunjang untuk ibadah on-site. Sementara juga kami terus membenahi channel Galilea Network ini supaya makin hari makin baik kualitasnya. Sebab memang saya sudah terpanggil juga untuk konsen di pelayanan online ini, saudara, ya, karena memang ini sangat menjangkau banyak orang, ya saudara, ya. Karena itu kami perlu topangan dari saudara, terutama juga doa. Dan saudara, apa yang saudara berikan dalam bentuk persembahan, apakah itu persembahan syukur, persembahan apapun yang saudara berikan ke melalui atau via transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, itu tidak sia-sia. Amin, saudara. Dan kami berdoa apa yang saudara beri dalam bentuk rupiah, dolar, euro atau mata uang yang lainkah, Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Dan Alkitab mencatat apa yang saudara beri itu akan memperbesar keuntungan saudara. Baik saudara, mari kita siapkan diri untuk menerima tubuh darah Kristus. Sudah siapkan elemen perjamuan kudus, saudara, ya. Tapi saudara, sebelum kita perjamuan kudus, ya, saya persilakan saudara mempersiapkannya. Kita akan saksikan dulu video perjalanan ziarah ke tanah perjanjian yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 27 Oktober 2022. Dan kalau saudara berniat untuk melakukan ziarah ini, saudara silakan mendaftar di nomor ini, ya saudara, ya. Dan pendaftaran akan ditutup pada 31 Juli 2022. Kita akan lihat video berikut ini. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Ruslimono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27. Jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir, ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi.
Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Teberau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah, tentu kita akan bermalam di Sam El Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia, saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah, ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir-Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir-Israel. Nah, selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church. Salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya dua kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu Tembok Ratapan. Kita juga akan pergi ke Kapel Kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem, dan mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh tiga agama, Islam, Yahudi dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Elohim Besem Hamasiah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem. Dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi di Tembok Ratapan.
lihat di sana dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, demikianlah video mengenai rencana schedule perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian. Sekali lagi, yang berminat melakukan ziarah silakan mendaftar di nomor ini ya, 0813-8161-3924. Saudara, kuota sangat dibatasi, karena itu saudara segera mendaftar sampai pada tanggal 31 Juli ya, batas pendaftaran dan penyelesaian semua administrasi. Baik saudara, mari kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh darah Kristus. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita berdiri, kita ambil hosti. Ya, saudara, kita angkat dan katakan apa yang saya katakan ya saudara ya. Kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11 ayat 25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara ambil anggur atau sirup, saudara angkat, katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami semua agar kami termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih,
sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut menyembuhkan segala penyakitku. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terpapar oleh COVID-19 atau kuman virus yang lain termasuk hepatitis yang menyerang hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Saudara, mari kita mengucap syukur buat tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, aku tinggal di dalam dia. Kita percaya bahwa Yesus bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman, kita tidak perlu takut sebab dia beserta dengan kita, dia bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan hidup kita. Kita akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Dia memberikan kita jaminan damai sejahtera, berkat sudah dia tinggalkan kepada kita. Dia juga menyediakan tempat bagi kita, keselamatan hidup kekal dia jamin untuk kita. Mari kita mengucap syukur hal ini. Maka engkau yang sakit sudah disembuhkan. Engkau yang bergumul masalah rumah, Tuhan menjawab doa-doamu dan memberikan rumah di surga dan rumah di bumi bagimu. Engkau yang sudah bergumul dengan usaha, pekerjaan, Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk pasangan suami istri. Tuhan terus berkati mereka menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh bahagia, yang diberkati dengan berkat yang melimpah. Anak cucu mereka juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara, biar bangsa dan negara ini tetap dalam rencana Tuhan. Maka segala penyakit yang mewabah, COVID-19 dan hepatitis yang mulai menyerang, Tuhan hindarkan dari bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintah kami dan kiranya damai sejahtera memerintah atas bangsa kami, di rumah tangga kami, dalam kehidupan pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya jemput berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan shalom.